Ini salam Pak RT, apa kabar? Ini ID. Sosokan jadi Harry Potter. Harry Potter. Kayak Pak Dukun begitu. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ngapa lo? Nyanyi! Ngapa? Sok tahu lo. Sok tahu. Kok nyanyi sok tahu. Jadi paranormal apa jadi apa ini? Harry Potter. Gue lagi ini pelura nyuruh belajar nih. Harus belajar ini biasa mantra-mantra. Mantra. Mantra. Mantra sama kakaknya Omas. Mantra sama Atatra Bekasi. Ini baca itu gue belum. Ya mantra. Coba jadi paranormal. Mantra. 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 Biasa begini kan. T. Mantra per. T. Mantra-mantra. Nah, itu. Mantra-mantra. Kalau ini untuk apa menyembuhkan mata yang rabun. Gitu. Kan mata yang rabun. Iya, jadi baca mantra-mantra buat terus jadi paranormal. Oh, salah dengar ini. Salah dengar ini. Biar enggak rabun. Waduh, enggak nyambung. Mengapa? Malah nanya mengapa, orang salah dengar mengapa? Ya kita harus pelajarin, Le, apa juga. Bukan ama mantra, kalau sakit mata mah beli obat mata mungkin. Masa sakit mata sama mantra? Ah, lu buat salah denger lu. Emang pegel emang. Mata. Beli obat tetes kali. Obat mata, tetes mata. Nih, Pak Lurah bilang begini. Pak RT. Kata Pak Lurah. Kalau Pak RT matanya kurang jelas, nih. Itu Pak Lurah yang ngomong. Pak Lurah bilangin gua. Ya, Pak RT, huh? Kalau mata kurang jelas, harus baca mantra-mantra. Oh. Kacamata. Kacamata. Kalau kurang jelas, kacamata. Mata kurang jelas, baca mantra buat apa? Ini makanya gua pelajarin. Iya, salah dengar. Pongpet kupingnya itu. Kalau Pak Lurah pasti bilangnya begini, nih kurang jelas nih, agak rabun dikit, rabun kotok misalkan.